Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ampi TV Channel tanggal 22, tepatnya di hari Jumat, yaitu 22 September 2023, sedang berada di lokasi di mana tanggal 23 besok hari Sabtu akan diadakannya muzakarah ulama yang kedua Kecamatan Tanah Luas. Nah, hari ini adalah persiapan tempat di mana besok tanggal 23 akan diadakan muzakarah ulama yang kedua untuk Kecamatan Tanah Luas. Nah, pada muzakarah ulama yang kedua tahun 2024 ada beberapa tema yang akan dibahas, yaitu menyangkut dengan itikad Ahlussunnah wal Jamaah, hukum leasing, kredit, transaksi dengan uang haram, alih fungsi harta wakaf, fenomena zakat saat ini, kurban, dan permasalahannya, termasuk masalah umrah cicilan. Bagaimana hukumnya umrah cicilan dalam tatanan hukum di dalam agama Islam. Nah, terlihat sudah banyak spanduk ucapan selamat dan sukses atas terlaksananya acara muzakarah ulama yang kedua di Kecamatan Tanah Luas. Nah, inilah lokasi di mana akan diadakannya muzakarah, yaitu tepatnya di lapangan yang sangat bersejarah di dalam industri migas di Aceh. Ini merupakan lapangan di mana tempat pertama kalinya ditemunya sumber gas yang ada di Aceh Utara, yaitu lapangan A1 di Desa Rangkaya, Kecamatan Tanah Luas. Nah, disinilah tempat akan dilaksanakannya muzakarah ulama yang kedua Kecamatan Tanah Luas. Nah, hari ini, hari Jumat, tanggal 22 September 2023, sementara besok tanggal 23 hari Sabtu akan dimulainya acara muzakarah. Nah, muzakarah kedua Kecamatan Tanah Luas, pemateri yaitu ulama-ulama yang luar biasa akan hadir pada acara muzakarah ulama ini. Di antaranya ada Dr. Abah Haji Helmi Imran MA ataupun Abah Nisam. Kemudian Ketua MPU Aceh Utara yaitu Tengku Abdul Manan ataupun Abu Manan Blangjun. Kemudian juga hadir sebagai pemateri Tengku Muhammad Jaafar ataupun Habib Jaafar Lung Angin. Kemudian juga hadir salah seorang ulama yang tak asing lagi, yaitu Tunku Haji Nurut Zahri Yahya ataupun Walid Nu Samaranga. Nah, kemudian juga hadir dalam sebagai pemateri Tunku Haji Muhammad Sufi Ibrahim ataupun Abi Palu Gading. Ada pula Tunku Zainuddin Bayu ataupun Abi Bayu. Itulah nama-nama pemateri yang akan hadir pada acara muzakarah ulama yang kedua di Kecamatan Tanah Luas. Nah, ini adalah wajah-wajah ulama kita yang akan menjadi pemateri di dalam acara muzakarah ulama yang kedua di Kecamatan Tanah Luas. Nah, di lapangan di mana lokasi akan diadakannya muzakarah ulama,
telah terpasang beberapa buah tenda, yaitu tempat tamu undangan. Kemudian hari ini juga akan diselesaikan pemasangan tenda termasuk panggung utama. Nah, ada Pak Sekcam, kemudian ada Satgas Rapi, dan juga beliau adalah merupakan salah satu anggota daripada BPD Aceh Utara. BPD Aceh Utara. Jadi sekarang kita mau ambil WC portable untuk persiapan besok. Oke, mantap. Kiban, Pak Dua, Kiban, gak persiapan untuk acara Moga Kalah Singa? Kalah, ini sedang berlangsung. Tengah tak siapkan sedemikian rupa. Namun, kendala apa, Pak Dua? Sementara anak kendala sapu sedang proses. Dan lagi purane cuaca bagaimana? Hari ini dukung cuaca, mudah-mudahan besok juga cuaca. Itu tengok panitia lagi antusias menyusun kursi, mengatur terata, dan sebentar lagi kita akan briefing, evaluasi, finalisasi persiapan. Nah, insyaallah. Inilah keterangan daripada Ketua Muzakarah Ulama yang kedua Kecamatan Taluas, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Hamdani Ajalil. Salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat sekalian, juga kepada ulama baik ulama yang kita hormati bersama Bapak Camat, Pak Camat Marwan, Pak Sekdam, Pak Edi mewakili Daramil, ada yang mewakili Polsek, Bapak-bapak dan panitia Bakarah Ulama kedua Kecamatan Taluas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu rapat akhir atau technical meeting sehubungan dengan persiapan finalisasi kegiatan Bakarah Ulama yang insyaallah nyo persiapan ini persiapan sound system untuk ya, acara muzakara. Ini adalah pembersihan tempat di mana tempat para pematri ataupun para ulama-ulama ketika posisi makan siang, maka ini dipersiapkan tempat untuk tempat makan siang VIP.